Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi. Okey, untuk video kali ni kita nak kongsi sikit pasal keyword. Mana kita nak cari keyword Sebagai seorang YouTuber yang tak popular kan, memang kita perlu mendapatkan keyword. Kalau tak dapat keyword, memang susahlah channel kita nak dapat tempat yang atas dalam search engine. Apatah lagi nak dapat penonton kan. Lain kalau handsome macam Zul Arifin kan. Boleh lah. Kita tengok dulu kat mana saya cari keyword Biasa saya akan cari keyword dekat ni Saya type keyword YouTube. Tak nampak pula. Keyword YouTube Banyak. Anda akan boleh tengok banyak tempat untuk mencari keyword Apakah kepentingan keyword? Itulah macam saya cakap tadi lah. Untuk kita dicari oleh penonton-penonton atau bakal penonton Kalau nak harap penonton subscriber je, memang tak lah kan. Sebab kalau anda tengok pun subscriber hanya beberapa persen saja yang tengok video kita. Lain lah kalau anda popular kan, handsome. Okay, baby-baby, kita tengok Saya biasa gunakan keyword tool sebenarnya. Sebenarnya tak adalah biasa. Saya pun bukan rajin sangat nak cari keyword ni. Sebab itulah tak berapa sangat viewer kan. Saya harap lepas ni saya nak bermula semula untuk mencari keyword Sebagai contohnya sekarang ni saya nak tajuk ni bahasa Melayu. Kalau nak cari yang keyword bahasa Inggeris ke boleh lah. Tapi channel Zul Zarizi ni berkataan bahasa Melayu, carilah bahasa Melayu kan. Cara cari keyword. Keyword yang kata kunci. Kata kunci. Biasa orang panggil keyword juga walaupun bahasa Melayu kan. Kita nak checking your browser ni pakai keywordtool.io Okay, ini jawapan yang saya terima. Nampaknya tidak cantik Ada tiga saja cara cari keyword YouTube, cara keyword Shopee dan cari keyword di Shopee juga. Nampaknya tidak berapa menarik. Kita kecilkan sikit keyword YouTube. Mana tahu ada rezeki kita kan. Cuba cari Sebenarnya saya suka cari. Saya bukan suka cari. Bila kita cari ni kita dapat memperkecilkan kita punya video dan juga kita boleh perkecilkan lagi kita punya target. Ini anda lah. Ini baru kalau type keyword YouTube barulah banyak sikit kan. Jadi kita tengok apa yang menarik. Keyword YouTube 2020 dah tak relevan pada saya kan. Keyword YouTube link okey. Keyword YouTube paling dicari. Okey, ini adalah beberapa keyword Maksud dia apa? Saya boleh gunakan sebagai saya punya tajuk nanti Kita tulis keyword keyword YouTube paling dicari ataupun keyword YouTube tool. Ini benda-benda yang kita boleh gunakan dalam kita punya tajuk. Saya pun masih nak buat keyword YouTube tool Okey, dah dapat ni sikit keyword YouTube 2021. Saya letak sini sikit keyword YouTube 2021. Saya rasa 2020 dah tak best Okay, lepas tu saya cara riset keyword YouTube. Lepas tu ni tajuk ni teratas. Ini bahasa Inggeris bahasa Inggeris ni biarlah dulu biar orang lain dah lawan. Cara mencari keyword YouTube di Android ni pun boleh walaupun tak ada kena-mengena kan, tapi boleh sikit-sikit kita ambil dulu. Ni pun kita boleh ambil walaupun macam pelik bunyi kita ambil, yang penting bahasa Melayu. Lain keyword tag for YouTube ni bahasa Inggeris so ada cari, kita cari cuba-cuba kalau ada bahasa Melayu. Nail petal ni pun saya guna kadang-kadang nanti dulu Nail petal YouTube keyword research. Saya tunjuklah sikit alang-alang ni alang-alang nak belajar ni, nak ngajar ni. Saya suka juga pakai ni, kadang-kadang kita pakai juga Nail petal ni. Nail petal ni salah satu juga kalau kita nak cari keyword, tapi dia ni am dia tak semestinya ke YouTube je. Contoh kita type lagi keyword YouTube alamak, Inggeris Allah, silap. Ini pun salah satu tempat yang saya suka cari cuma dia ni per ada ni boleh cari keyword di Malaysia ada
Rasa tak ada Malaysia ni? Ada. Cek. Eh, kita ambil Malaysia. Kita try lagi. Keyword YouTube ni, dua tempat saya biasa guna lah. Satu guna keyword YouTube.io dan satu lagi ni. Sebab tak semuanya ada tau. Kalau keyword YouTube ni, dia akan lebih general. Terus cari. Tapi kalau ni, Neil Patel ni, dia ada ni. Ni cantik juga. Keyword YouTube paling dicari. Kita kena cari. Sama kan tadi kan? So, ayah ada pergi tempat lain pula. Kita cari sebelum-belumnya, kalau kita buat bahasa Melayu, kita cari lah keyword bahasa Melayu kan. Tak ada. Okay, cun. Okay. Lepas tu, apa tempat lain lagi yang saya pergi ya? Okay, keyword tool. Ini saya sarankan, lampu berpadam lah. Kita kena install lah. Ini dia. TubeBuddy. Ini kan yang mana saya tengah tengok ni. Alah-alah ni saya promo juga lah . TubeBuddy TubeBuddy ada dekat Keyword Explorer Ini penting. Bila kita dah jumpa kan, kita dah cari apa tadi keyword yang kita nak. Sebab tu saya letak kat sini tadi. Yang ini kepada anda yang main viral, anda boleh cari sini kat TubeBuddy. What's trending boleh. Tak payah pergi ke Google Trend kan. Biasa benda ni hampir sama dengan Google Trend. Kalau anda boleh tengok saya punya video sebelum ni ada pasal Google Trend. Ni sama apa cerita minggu ni, hari ni. Albania lawan England, Pertamina. Terbakar. Proxy. Ini tak cerita lah. Panjang pula cerita nanti. Okay, kita pergi ke ni apa yang paling best kita cek. Keyword YouTube paling dicari. Keyword YouTube tool. Macam saya tadi ni. Apa yang saya buat ni adalah keyword YouTube tool. Kan, walau bahasa Melayu, bahasa Inggeris sikit kan. Itu yang paling cantik lah kan, keyword YouTube tool. Okay, kita tengok kat sini. Kita tengok. Okay, explore dulu. Very good. Ada peluang dan ruang Cuma saya tak tahulah sebab dia lawan dengan orang putih punya apa keyword ni kan. Tak apa, kita cuba dulu. Kita tengok dulu kan. Sini. 78/100 maksud dia search volume dia baik baik, dia kata bagus. Competition boleh tahan lah, memang cabar juga kan. Optimization, kita baca lah, ada tulisan, tak baca kan General score is to target based on general score for how good, ni bagus. Competition dengan volume lah kan, masih ada ruang lagi. The number represent how well optimized the top ranking video are for the search. Okay ni, masih boleh lagi putting this keyword in your title, description and tag. Jadi kena kalau saya tunjuk kat komputer pula. Video result 2.34 juta. Masih menakutkan juga, tapi kita boleh ada peluang lagi. Dia kata okey. Okey, apa? Sebulan carian dia adalah 136,000 Okey, itu yang bagus. Lepas tu kita cari Kita cari keyword. Saya buka lagi satu lah, senang kan. Kita tengok ada competition tak? Tadi tajuk tadi keyword YouTube tool keyword YouTube tool. Kita tengok orang putih je nampak. Wah, macam abang ni. Cara macam mana saya rasa untuk kita lawan dengan orang putih ni, mungkin kita letakkan perkataan Malaysia kat depan kan. Perkataan bahasa Melayu ni ada. Cara menambah viewer dengan cepat. Keyword YouTube dia letak kat sini Kalau kita letak kat depan mungkin lagi power, lagi padu kan. Okay, kita akan cubalah. Okay, itu satu cara lah saya gunakan. Sekarang ni kalau keyword YouTube paling dicari pun boleh guna. Tapi saya rasa saya nak gunakan untuk video ini yang bertajuk Keyword YouTube Tool. Adakah boleh berjaya? Kita tengok nanti ya. Okey, tadi saya dah ni saya dah senaraikan keyword YouTube paling dicari, keyword YouTube Tool Kat mana saya nak letak? Okey, saya bagi contoh ini ya. Ini salah satu contoh video kita. Video saya yang bertajuk apa itu algoritm. Pada anda yang nak tahu sikit sebanyak pasal algoritm, boleh tengok. Saya ada sedikit sebanyak berita perkara asas tentang algoritm Dekat sini Dekat sini kita boleh letak yang benda-benda ni tadi yang kita type tadi. Keyword YouTube paling cari, kita boleh letak dekat title ni. Carilah yang mana tadi. Kita boleh letak di title, description dan juga di tag ni. Ini penting supaya kita nak dapat tumpuan daripada search engine YouTube. InsyaAllah kita cuba
yang saya pernah buat dekat video bertajuk apa itu algoritma tadi. Hari ni ada beberapa lah keyword-keyword yang berjaya lah setakat ini berada dekat page lah. Yang ni pengasas algoritma, pengasas algoritma kita cek. Pengasas algoritma, tengok kan, ini salah satu apa yang saya berjaya buat lah kan, berdasarkan keyword. Pengasas algoritma dapatlah tempat pertama kan. Tapi kena faham juga lah, ini bukanlah satu keyword yang orang cari sangat. Yang lain-lain tu kita tengok lah. Sebab keyword algoritma hari tu tak berapa cantik, tapi kita tengok pula keyword yang terbarunya. Okay, saya rasa itulah serba sedikit kan tentang keyword YouTube tool. Ada tiga tadi kan, anda tengok tadi ada tiga tempat saya gunakan untuk mencari keyword. Dan saya harap saya akan terus istiqamah mencari keyword. Sebab secara jujurnya saya ni memang pemalas nak cari keyword ni. Walaupun kita tahu kan, walaupun saya tahu keyword tu penting, tapi kadang-kadang malas nak buat research. Sebab itulah video-video kita tak mendapat tempat di kalangan peminat, tak dapat berada di carian yang tertinggi. Jadi saya harap selepas ini bila saya terus berusaha dengan keyword ini, bolehlah meningkatkan lagi view dan subscriber. Dan mungkin jugalah anda semua yang lagi bijak pandai daripada saya ini akan dapat manfaatnya. Okey, cukuplah sekat ini. Jika anda dah belum subscribe, anda boleh subscribe channel ini dan boleh like, share serta komen video ini. Okey, saya Zul Zarizi.